aja yang bayarin. Boleh, ambil aja tuh rumah. Buat Diki pokoknya terserah mau bayar gimana. Rezeki, alhamdulillah. Itu rumahku yang sekarang di Petukangan itu rezekinya banyak loh di situ. Iya, benar. Banyak banget. Di Petukangan kan yang dulu didatangin sama itu kan? Iya, iya, yang didatangin sama Serang, sama karena rezekinya. Rezekinya. Tapi maksudnya untuk rezeki tuh enggak pernah kurang di rumah itu. Alhamdulillah. Terus kenapa pindah akhirnya mau pindah ke BSD? Karena anakku sekolah di BSD kan. Jadi biar deket. Terus kan anak-anakku suka main go-kart, sepeda. Di situ kan bukan single house. Kalau single house kan yang ini kan agak bahaya untuk anak-anak sama untuk keamanan aku juga. Kalau di BSD itu kan dia cluster, ada security gitu-gitu. Jadi aman. Ada apa nih? Nasi kebukin. Nah, kalau kebukin, nasi kebule. Mereka berdua ke Bali. Gigi. Ya ngasih makan wartawan. Nah, tapi aku mau tanya pribadi ya Niki, kamu pernah ingat aku nggak? Ya, masa nggak ingat? Dalam pikiran kamu sebentar aja gitu. Iya. Selain dia naik ke plafon apa coba? Enggak. Kata curut. Kan serius, kamu pernah nggak kepikiran aku? Ya. Siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Aduh. Charles. Bukan fokus aja lu Charles ya. Ini ditungguin jawabannya. Iya. Oke. Ya pasti ada kira. Udah cukup. Cukup abis itu sudah selesai kita. Okay. Lanjutin dong pas bagian mananya nih. Cukup. Aku udah tahu berarti pernah ada. Pernah ada. Masak apa nih, Sam? Oke. Udah panas sih. Tumen nih baru dibahas. Ini nasi kebuli, ada daging ayamnya. Di pensir, ada kambingnya, ada sapinya. Duduk atas sini dah. Boleh, gak apa-apa di sini. Okay. Serius, kan Niki gak apa-apa di bawah begitu? Gak apa-apa dong. Kan Niki minum dulu. Terima kasih. Minum dulu. Ini sapi atau kambing? Itu sapi. Itu sapi, tapi sekandang sama kambing. Cukup, thank you. Di sini mah happy, kita ngobrol-ngobrol ketawa-tawa. Ketawa. Bongkar-bongkar aib orang. Enak nih. Orang gak ada yang tahu si Indonesia mereka pernah ketemu di Bali loh. Ya kan mungkin banyak pertemuan. Maksudnya kan main bareng. Ya iya kan gak ada yang tahu kan. Gak tahu bareng. Takut deh. Kamu gua aja pernah di bandara ketemu sama dia. Iya. Sama Ali kita menjani. Kamu gak usah takut. Pacar kamu kan orang bule gak ngerti gak nonton ginian dia. As long as your program and you can talk the Bali that girl. Tapi lebih enak pacaran sama bule, karena kalau bule itu nggak suka ungkit-ungkit masa lalu kan. Kalau orang Indonesia tuh diungkit terus masa lalunya. Cari tahu mantannya siapa. Iya, gitu, dia pengen cari tahu tapi dicari tahu marah dia. Nggak asik ya? Nggak asik. Gimana dagingnya tuh? Temannya Kiki tuh. Oke gas, oke gas. Ini siapa yang masak? Kamu masak? Iya. Oh. Enak kan masaknya kan? Enak banget. Enak. Ayamnya empuk banget. Ayamnya empuk. Emang yang ketawa Pepe Anies tau ketawanya. Memang agak tricky kalau masak daging itu. Daging, iya benar. Jadi memang beda-beda kan antara tekstur sapi, kambing sama ayam tuh matangnya beda-beda dan rasanya jangan dicampur apalagi. Oh. Nah, untuk nasi kebuli kaldunya dari kaldu kambing. Oke. Khusus itu ya. Khusus yang sudah dikasih rempah-rempah pastinya. Poin makanya yang khasnya kebuli tuh bau rempah-rempahnya itu ya, Sep ya? Iya. Pokoknya resep lengkapnya kamu bisa temuin di Instagramnya OTW. Betul. Yeah. Ini ya, dulu kayaknya kalau kita pengen makan kebuli, nunggu pada ada orang Arab hajatan. Iya. Zaman miskin tuh, zaman susah. Zaman susah. Soalnya kita bisa beli ya. Kan Niki pernah miskin gak sih? Aku belum pernah miskin sih. Susah dah kalau begitu mah ya. Mau nanya apa lagi udah bingung ya? Soalnya dari dulu, alhamdulillah papa kerjaannya udah bagus. Oh, alhamdulillah.